Oke, untuk selanjutnya kita pasang longkangnya ya. Ini kita buat lubang-lubang agar semennya bisa tercantum dengan batu bata ya. Dan kita tepuk tiangnya. Kemudian setelah kita tepuk, pakai sudu, kita masukkan besi. Pakai sudu. Seperti berikut ya. Sudu. Agar kuat dan tahan. Kali goyang. Dan setelah kita masukkan besi, kita siap untuk memasukkan konkrit ya atau cor. Dan setelah itu kita siap untuk memasang keramiknya. Oke, simak terus untuk videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Panjang. Thank you.